Oke teman-teman, masih ingat dengan penemuan truk bokeh di dekat hutan? Dugaan truk ini mengalami kecelakaan. Truk langsung dibawa ke bengkel untuk diperbaiki. Setelah 2 bulan menunggu, akhirnya truk bok ini selesai diperbaiki. Begini tampilannya usai diperbaiki. Kabin yang awalnya hancur, kini sudah terlihat bagus kembali. Selesai diperbaiki, truk langsung keluar kota untuk mengantarkan muatan. Beralih ke si tinjau lawi. Terlihat truk trailer kesulitan saat nanjak. Hal seperti ini memang sering terjadi. Detik-detik truk tua bermuatan kesulitan saat nanjak. Detik-detik truk bot mengalami remblong, menghindari menabrak truk di depan, dan terpaksa banting setir ke jalur curam. Akibat kecelakaan ini, si tinjau lauk semakin kacau balau. Niat mau nolong, truk tua ini juga ikut jadi korban truk terguling. Supir truk tua ini terjepit kabin truk.